Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Ferry Siva Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan rekomendasi nih tutorial mencari siaran TV ya digital. Yang biasanya kan kita beli TV itu harus wajib untuk digital ya teman-teman ya, karena yang analog itu tidak ada lagi yang namanya TV. Dan next, kalau misalnya di rumah kalau tidak support dengan TV digital, itu beli yang namanya settle box ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan review atau tutorial ya. Ini TV-nya brand LG teman-teman. Tuh ya, brand LG. Next, kita ambil remote pertama tuh. Ini remote TV LG ini sangat lebih gampang ya. Pertama-tama kita ke yang namanya pengaturan. Nah, ini dia pengaturan ya. Tinggal kita tekan seperti ini teman-teman. Next, ditekan scroll ya. Tinggal pengaturannya scroll ke bawah. Dan di sini juga ada macam-macam ya. Ada aksesibilitas, ada keamanan, ada umum, ada program, ada suara, ada gambar. Nah, next kita ke bawah teman-teman ya, ke yang namanya program. Langsung ke pencarian otomatis, scroll ke kanan teman-teman. Next, tinggal ketik enter atau oke, pencarian program otomatis tuh. Dan di sini juga ada antena, ada kabel, tergantung kitanya teman-teman ya. Next, langsung ke antena karena kita wajib pakai antena. Tinggal klik yang namanya berikutnya atau enter atau oke ya. Nah, di sini juga ada tertera periksa koneksi antena Anda, informasi program sebelumnya akun diperbarui. Tinggal kita langsung next, pencarian program hanya digital itu tidak oke ya. Karena kita harus mencari yang namanya lokal juga teman-teman. Tinggal kita mulai. Nah, ini dia. Dalam keadaan proses mencari sinyal atau digital teman-teman ya. Karena TV ini sudah support yang namanya khusus digital, jadi kita tidak usah lagi yang namanya beli alat settle box. Karena sudah ada yang namanya program digital. Tapi jika teman-teman TV-nya masih sistem analog, nah itu wajib sekali yang namanya beli settle box. Kalau harga settle box itu kisaran harganya kurang lebih 300 ya teman-teman ya. Tuh, tergantung merek. Jadi kalau khusus TV yang sudah digital itu tidak usah lagi yang namanya beli ya. Kita tinggal tunggu sampai 100%. Karena saya buat videonya malam hari, otomatis sinyalnya ini agak jelek ya. Tuh, itu di TV 12 program ditemukan teman-teman. Jadi sudah ada yang nama digital TV, DTV ya. Ini. Tuh. Ada 12 program ditemukan. Nah, ini dalam keadaan proses. Tinggal yang namanya program TV ya. Masih dalam keadaan nol. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Sangat lebih gampang ya. Kalau untuk mencari antena digital yang biasa. Beda yang Android, kalau Android itu dia satu persatu untuk pencarian sinyalnya ya, atau jaringan TV-nya. Tinggal tunggu ya, sampai 100%. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, sambil menunggu 100%, ada baiknya nih saya doain teman-teman, semoga sehat selalu ya, murah rezeki,
yang nonton, yang like, yang subscribe tuh. Ini dalam keadaan proses ya, mencari sinyal yang analog tuh. Ada dua program yang ditemukan, tiga ya, sampai sinyalnya itu kisaran normal-normalnya ini ada 17 atau 18 teman-teman. Bisa jadi 16 ya, tergantung sinyal jaringan teman-teman. Tapi digital TV sudah masuk 12 program yang ditemukan ya. Kalau TV ini analog, ini 5 program yang ditemukan. Tuh. Kalau untuk persennya ini baru 82%. Tinggal sampai tunggu 100%. Ini video tidak saya skip-skip ya. Jadi tergantung jaringan. Tinggal 15% lagi ya. Masuk TV One. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau pakai HDMI, contoh kayak TV berlangganan, itu tidak usah lagi yang namanya mencari siaran-siaran ya, karena kita sudah berlangganan. Tapi kalau khusus sekarang ini 2022, karena sudah sah pemerintah ya, atau TV itu harus wajib pakai yang namanya siaran digital teman-teman. 13 program ditemukan. Kalau masuk semua itu kurang lebih ada 16 atau 17 teman-teman ya. Ini baru 13 program. 14 untuk siaran analog. Apakah masuk semua ya? Ah, berarti malam ini saya buat video cuman 14 teman-teman. Nah, ini SCTV HD. Tuh. Sudah ya. Next, sudah masuk. Oke, ini aja ya video singkat dari saya. Ini sudah masuk tuh. Ini SCTV ini digital teman-teman ya. Tuh. Digital TV tergantung kitanya ya. Ini aja video dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang nonton, yang like, yang subscribe ini semuanya sehat selalu ya, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.